ada yang beda di Kota Jambi saat malam minggu. Salah satu inovasi Wali Kota Jambi, Haji Syarifah Syah, untuk menciptakan ruang bebas kendaraan, malam minggu ini Wali Kota Jambi melaksanakan launching Car Free Night yang dipusatkan di area sekitar Bundaran Tugu Krisi Ginjai. Launching Car Free Night ini mengundang antusias ribuan warga yang hadir memadati seputaran Tugu Krisi Ginjai. Car Free Night ditujukan untuk memberikan ruang publik yang bebas dari polusi. Terkait hal ini, Wali Kota Jambi berpesan kepada seluruh masyarakat Kota Jambi untuk sama-sama menjaga kawasan yang telah dijadikan salah satu destinasi wisata tersebut. Malam ini kami berada di seputaran Tugu Krisi Ginjai, yaitu meresmikan dimulainya Car Free Night. Yang tempat ini setiap malam minggu kami buka dari jam 6 sampai jam 11, yaitu untuk semua pengunjung, semua masyarakat, baik dari Kota Jambi maupun sekitarnya. Dan ini ada 4 titik yang memang dibatasi untuk tidak berkendaraan di sini, dan kami sudah menyiapkan kantong-kantong parkir juga untuk kegiatan Car Free Night ini. Mudah-mudahan. Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata.